Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sabit React. Jadi kali ini aku ingin mereaksi Papa Fildan lagi ya. Dan seperti biasa ini Papa Fildan berduet. Jadi nyanyinya bukan solo tapi berduet gitu, project duet gitu sama Audrey Bella. Cover ini masih lagu India ya, kayaknya lagu judulnya La Terelie. Dan sebelumnya yang aku tahu Ribella ini tuh juga sering nge-cover lagu-lagu India gitu ya setahu aku. Nah jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja lihat penampilan mereka berdua. Tiga, dua, satu, go! Oke. Oke, ini dilihat dari judulnya atau dilihat dari nuansa-nuansa lagunya sih? Nuansa-nuansa lagu yang sedih gitu ya, Terelie. Oke, seperti biasa ya suaranya Audrey Bella. Jujur sih, aku ngeliat Audrey Bella itu ini tuh yang kedua kali ya, kalau nggak salah ini yang kedua kali. Dan jadi setelah aku ngeliat video yang pertama itu enak gitu, enak suaranya. Dan juga emang tipikal-tipikal suara yang ciri khas penyanyi wanita India yang India banget gitu maksudnya ya, yang suara-suara kayak gitu. Dan aku sukanya dia dibikin simple sih sama dia, nggak ribet kayak gitu Audrey ya, Audrey Bella. Cuman nggak tahu sih gimana jadinya kalau misalkan penyatuan suara dengan Papa Fildan gitu ya. Dan ini tapi sih bisa dibilang ini tuh awal yang bagus banget, fresh banget awalnya, awal yang fresh. Jadi aku suka awalnya. Oke. Oke, sorry aku potong di bagian ini. Cuman aku tuh agak nggak familiar. Pertamanya denger judulnya itu agak nggak familiar gitu ya sama lagunya Terelie. Tapi setelah denger, sepertinya aku tahu sih lagu ini. Tapi aku lupa gitu. Ini tuh soundtrack film kah atau gimana gitu ya? Soalnya lupa ingat sih. Tapi dari lirik-lirik dari nadanya, kayaknya sih aku ingetin lagu karena lagunya lagu sedih kayak gitu. Dan juga aku mau nambahin di sini suaranya Audrey Bella itu gila sih, bening banget dari awal, dari opening, terus juga barusan bening banget suaranya ya, soft dan menyejukkan hati gitu ya. Oke. Bentar, aku gak expect sih. Karena dari tadi itu kan Audrey itu mainnya di dada aman gitu ya, masih di low sama middle gitu ya dia mainnya nadanya. Tapi pas di bagian tadi ya, pas bagian high note, yang bagian di bagian high dia mainnya, aduh parah banget sih. Itu tinggi juga loh, maksudnya rada-rada kayak
falset, difalsetin dikit sama dia gitu ya, ciri khasnya penyanyi wanita orang-orang India gitu. Dan oke, aku baru ingat. Jadi ini tuh aku baru ingat ternyata aku sering dengar lagu ini itu, tapi versi Indonesianya yang di FTV Indosiar, ternyata yang film-film itu, film-film FTV di Indosiar. Nah, itu aku sering dengar. Jadi tapi versi Indonesianya sih yang aku dengar gitu ya. Ternyata itu saduran ya, saduran lagu India tapi dijadiin versi Indonesianya kalau di FTV FTV Indosiar dulu ya, waktu pas zaman-zaman dulu gitu. Oke. Biasa barusan ya, Papa Firdan itu mengeluarkan ciri khasnya, yang kayak gitu. Oh my god, oh my god. Oke oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi oke, aku baru ingat sekarang, kita bener itu lagu yang dijadiin, dibawain di soundtrack FTV FTV Indonesia gitu di Indosiar zaman dulu sih. Yang aku ingatnya tuh waktu pas di bagian itu tuh versi Indonesia kayak ditambahin unsur-unsur gitarnya ya sama Papa Firdan. Meskipun dia tinggi nadanya, dia main di high note gitu, maksudnya nada yang key yang tinggi gitu, tapi tetap maksudnya pembawaannya tuh tenang banget dan halus, bening banget gitu suaranya ya. Jadi gimana ya, seakan kelihatannya tuh nggak powerful gitu, tapi sebenarnya tuh tinggi loh nadanya, itu tinggi tapi dia mainnya bikinnya seakan-akan jadi kayak slow, jadi bikin kayak apa sih, suaranya masih kayak soft, beningnya kayak gitu. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
bentar. Ini belum siap nih. Ini kayaknya bagian Papa Fielder mau improve nih kayaknya. Seperti biasa Papa Fielder tuh kalau nge-cover lagu India tuh pasti ada improve-improve-nya dari Papa Fielder dan khasnya Papa Fielder. Dan itu biasanya enggak tahu sih. Seringnya sih ditaruh di akhir si improve-nya, tapi kadang mengejutkan juga loh, kadang di tengah-tengah, kadang di depan juga kadang dikasih improve gitu ya sama Papa Fielder gitu. Oke. Okay. Oh enggak. Oke. Dan featuring sama Audrey Bella membawakan lagu cover lagu India, itu adalah judulnya Tere Liye, di mana aku familiarnya ternyata tahu lagu ini itu sebenarnya dari FTV Indosiar gitu yang zaman dulu. Dan jarang dengerin yang versi aslinya sih, karena aku baru dengerin versi aslinya ya, ternyata liriknya seperti itu gitu ya, Tere Liye. Oke. Jadi mohon maaf nih kalau dari tadi aku malah bahas suaranya Audrey, tapi karena kalau Papa Fielder sih aku nggak usah ditanya lah ya, itu udah hatam istilahnya tuh ya, kalau Papa Fielder tuh ya maksudnya polanya Papa Fielder tuh nyanyi tuh gimana gitu ya. Tapi di sini kan aku baru, enggak sih, ini bukan pertama kali, tapi aku cuman terkejut aja sih gitu, karena kemarin-kemarin itu aku lupa sih yang pertama aku ngereaksi itu dia udah lama juga, jadi aku gak inget juga, jadi ini baru ngereaksiin lagi Audrey Bella gitu. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk mereka berdua, dan terima kasih semuanya buat teman-teman fansnya Papa Fielder, dan juga buat teman-teman yang support Audrey Bella juga, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap terhadap video ini. Jadi jangan lupa, terima kasih semuanya sudah mendukung channel ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.